Lagi di mana sayang? Ini tokonya. Lagi di mana? Ini lagi di Bangkok. Lagi di Bangkok. Selamat datang di Bangkok sayang. Masih umur Noru? Nol. Nol. Baru beberapa bulan, tapi udah negara kedua setelah Indonesia. Iya. Guys, setelah dari Indonesia kita berangkat ke Bangkok. Udah nyampe sebenarnya. Benar enggak sayang? Iya. Ini kita baru nyampe bandara, habis ini mau langsung ke Bangkoknya, ke hotel di pusat kotanya ya, sayang ya. Yang ada yang namanya Skumbit, Asok, ya kayak gitu-gitu ya. Ya gitu-gitu. Nah, pokoknya namanya yang susah diucap gitu. Ya, kita akan explore Bangkok dan sedikit Pattaya rencananya begitu ya. Kita masih bingung kan, Uwan juga ini apa ya gitu. Bener, bingung. Aku bener-bener nggak tahu dan aku cuma taunya Sawadikap. Sawadikap. Sama Tom Yum. Bingung guys. Tadi aku udah bingung masalah uang. Sekarang aku bingung naik keretanya guys. Nah tulisannya itu loh. Kayak... Ini juga E1. Ini juga E1 kan? Aku tuh kayak orang asing di sini. Kamu kayak hidden jalan ya? Ya nggak tahu jalan masuknya lewat mana, terus nggak tahu pakai kartisnya itu, dia kan pakai token gitu ya. Terus uangnya aku paling bingung, sumpah. Tadi aku sampai ngitung berkali-kali. Kamu tahu waktu kita udah keluar stasiun, ini kemana? Bawa pulang. Bukan. Kita masukin ke mesinnya. Oh gitu, nanti kita cobain aja ya. Iya, mungkin di Jakarta juga sama kan? Jakarta nggak begitu sayang, udah imani, pipi. Oh gitu sih. Kayak di Jepang gitu. Udah kita tungguin aja. Aku jadi garuk-garuk kepala kayak orang bego gitu guys. Ini masih beradaptasi. Iya, beradaptasi. Kita baru nyampe di stasiun yang di tengah-tengah kota guys, namanya stasiun Makassar. Kita mau pindah ke MRT. Ini terasa banget Indonesia banget. Cuacanya, suasananya, transportasinya mirip banget sama Indonesia. Aku sih nggak kaget, karena aku biasa aja. Semua mungkin negara sama. Berasa bebas gitu. Bebas ya? Iya bebas. Emang di kayak Vietnam, iya, Thailand, Malaysia, Indonesia, juga. Malaysia bebas. Di Singapura juga kan? Bebas, makanya lihat tuh. Saking bebasnya lampu merah aja dilawan itu. Diterobos. Bebas, saking bebas itu. Kita mau ke Skumbit. Masih bingung ya? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Nah. 6 lagi, 5 lagi, 4 lagi. Ini aku punya banyak yang kecil-kecil, 2 lagi. 17 kita... baht, satu stasiun doang, 17 baht. Kita nggak usah pakai yang kecil-kecil. Nggak usah. Oh ya? Nih, udah. Udah. Aduh. Jatuh sayang aku. Kamu jatuh ya? Ininya jatuh tadi. Apa? Itu bisa pakai kartu Master sama ini kan? Bisa. Kartu kredit Master sama Visa. Visa. Iya. Gimana sayang? MRT. Iya. Pas banget jam orang-orang pulang kerja. Tadi kita udah lihat kan? Apaan? Itu. Apaan? Keretanya penuh banget. Iya penuh banget. Masih ada kok. Bisa duduk. Benar sih. Kamu katro banget, kayak nggak pernah naik kereta aja. Ini tuh. Apaan tuh? Kayak Jakarta ya. Tuh orang nggak pakai helm sayang. Oh, no. Ada ojek, ojek. Ada ojek sayang. Mana? Itu ojek. Ini ya. Itu ojek itu. Tuk. Ada Lala Move guys di sini itu. Ada Lala Move. Macet sih biasa. Ini kayak di Jakarta ini. Tuh motor banyak guys. Orang parah ini. Ini yang orang jualan rokok kayaknya. Iya. Tuh ya kan boncing 3 sayang. Iya. Boncing 3. Rucenya. Ini orang jualan gorengan. Benar-benar kayak di Indonesia guys, kayak di Jakarta lenteng. Lenteng Agung begitu. Wah, suara motornya itu. Wah. Ada warteg, ada warteg, ada orang jualan
Benar, pecel gitu. Dan ada orang tidur di jalan tuh. Ada juga ya. Ya kan, beneran. Terus mereka juga pakai LPG gas begitu, guys. Baru tahu tuh. Mirip banget. Aku enggak kaget sih. Jalannya belum apa ya? Rata ya? Enggak rata. Iya, jadi sistemnya rapi. Oh. Di sini tuh ada Grab juga, Grab motor, Grab mobil. Iya, lucu. Itu gas juga. Gas itu beneran itu LPG. Ini yang 15 kilo kalau enggak salah. Oh. Aku sih enggak kaget, sayang. Kamu kaget enggak? Iya. Tuh, 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 tuh. Ada coret-coretan. Kirain. Oh. Bangku itu lebih maju. Hanya sama aja kan? Iya, iya, sama aja. Kurang lebih sama aja sama Jakarta. Mereka ada GrabFood juga. Iya. Kalau Gojek enggak ada kayaknya di Thailand. Sayang, tungguin. Ayo. Udah nyampe. Udah nyampe ya? Ah, check in, ayo. Ayo. Ircang. Cemengut. Cemengut ya. Sebentar lagi kita nyampe deh. Udah nyampe sayang, ayo masuk. Ayo. Ayo. Malam guys. Malam. Melaporkan masih di Bangkok guys. Tadi udah check in dan kita mau cari makan malam. Makan malamnya di pasar malam, night pasar market. Malam, ya. Night market. Namanya The One Ratchada. Ada durian ya. Ada durian. Oh, belum apa-apa dia udah lihat durian coba. Ya udah kita explore ini gitu. Banyak banget makanannya ini. Ini pintu masuk ya, guys. Ini pasar pasar malam tapi tiap hari ya. Ada durian. Gitu. Durian sama raja durian tuh. Kita bisa bawa pulang enggak ya? Bawa pulang ke mana? Di hotel. Kan nggak bisa, nggak boleh naik MRT guys. Oh iya ya. Guys lagi sayang. Iya ya. Ah, ayo kita cari makan dulu loh. Ini banyak banget pilihannya sayang. Iya. Kita mau cari makanan yang bisa bikin kenyang. Ini ada kelapa, macam-macam sih ada banyak pilihannya. Nggak cari makan di night market guys. Soalnya serem itu, gila disamperin sama sales-sales abang-abangnya tuh serem banget. Gitu. Sampai janji ya dia bilang suruh balik lagi. Kita yang ketakutan guys. Gak jadi deh kita cari yang pinggir jalan aja sayang. Terlalu serem. Kita keluar dulu cari makan di tempat lain guys. Wah. Gimana gimana? Dahsyat, rame banget ini tokonya. Gimana bahasanya gimana? Bahasanya kok pakai bahasa tubuh. Jadi orang Thailand itu gak bisa bahasa Inggris. Bukan. Pada umumnya cuman di lokal ya. Lokal enggak bisa. Di sini ramai loh. Banyak orang. Banyak orang jadi kita pilih ini kan? Iya benar. Padahal tadi kita udah muter-muter ya, dikejar-kejar sama yang pegawainya itu serem. Makanya kita makan di sini aja. Ini sticky rice kan? Sticky rice ini. Ya, ini papaya salad kan? Ini ayam terkenal. Ayam bakal. Ayam goreng kali itu saya. Ini nasi ya. Nasi aja. Ini gimana? Gede banget. Banget. Eh, kamu barbar banget ya? Amerika juga. Mabuk. Ayo makan yuk. Oh, ada lagi deh. Ini apa sih? Kayaknya ini capcay deh. Capcay ya? Nah, kayaknya sih gitu. Ya. Capcay. Manis enggak? Agak manis dikit, asin juga. Asin ya? Ini ada brokoli apa ini? Ada sayur-sayuran. Kalihurawar namanya. Kalihurawar. Iya.